mau gimana? Load in 2007. Bentar, bentar guys. Lah? Lah akun gue balik kan? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Steven Yang, channel yang akan mencapai 1 juta subscriber hanya dalam waktu 1 minggu aja ke depan. Amin. Doakan ya guys, karena kita akan menjadi komunitas yang bertumbuh bersama. Dan kita akan merosting negara ini secara bersama-sama. Jadi kalau gue kena, kalian juga kena. Enggak ya, gue bercanda, oke? Kita hari ini akan berjalan-jalan lagi di APK yang sebenarnya agak malas gue. Karena APK yang ini cukup baperan. Cuma karena ya gue masih butuh, it's okay lah ya. Kita mau cari video yang lucu-lucu. Ada apa nih yang trending-trending di APK baperan ini, oke? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini. Jangan pernah meng-skip iklannya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Steven Yang. Dan jangan lupa akun TikTok gue di follow juga, Young Steven. Tanpa babi buta, tanpa acang cincong, kita langsung masuk ke pembahasannya. Aduh. Kita masuk, itu gelap banget jadi. Oh, gue paling males nih sama wahana-wahana gini, guys. Apa sih serunya main rumah hantu, apa sih? Apa sih serunya? Gak enak, gak asli nih, gak enak mah. Gue Islam. Kenapa pada lockout sementara? Hey, kenapa ada hantu Dylan ya, roar ya? Serem. Apa sih serunya main rumah hantu? Kurang serem apa kebijakan dari pemerintah kita, anjay? Enggak ya, bercanda ya. Kurang serem apa? Suaranya Mas jelasin gak Dylan. Rar, hantunya langsung tanya. Kamu nanya. Gak asik guys rumah hantu. Entahlah kenapa dari dulu gue setiap masuk ke wahana-wahana bermain ya, enggak terlalu tertarik untuk masuk rumah hantu. Yang pertama karena gue takut ya. Gue takutnya tuh enggak cuma patung yang ada di sana ataupun kru, tapi ada yang lainnya. Tapi kita enggak sadar. Kita kira itu adalah kru ya, tapi ternyata bukan. Melainkan sesuatu yang asli. Itu yang paling gue takutin guys. Mending kita main odong-odong ya, lebih have fun ya. Masa kita bayar untuk ditakut-takutin sih? Aku boleh pinjam pel-pelannya gak, Pak? Buat apa? Aku kan bilang ke mamaku kalau aku udah dapat kerjaan. Cuma aku masih pengangguran, jadi aku mau kirim video ke mamaku pura-pura aku udah dapat kerjaan, Pak. Pura-pura ngepel. Low profile ya, banget ya. Ya. Udah aku rekam. Pura-pura kerjanya ya, jadi... Ya, aku udah dapet kerjaan nih, Mak. Aku sekarang kerja di mall, jadi tukang bersih-bersih. Ini temen aku yang ngerekamin. Ini temen aku, ya kan, Mak? Ini temen aku kan. Mak, anak baru kan di sini. Ini anak baru, Mak. Masih pakai seragam, makanya. Aku udah kerja... Enggak. Office boy, senior lo office boy, enggak ada yang enggak pakai seragam ya. Gue enggak pernah lihat ada office boy pakai baju tracer ya, baju supreme ya. Enggak ada senior-seniornya office boy ya, bahkan manajernya office boy enggak ada. Oh ya. Wah, tidak tahu. Ini sangatlah cindo-cindo yang lo profile ya. Ini gimana konsepnya? Banyak. Master 2 ke Mythic berapa buat adikku? Oh mau joki, mahal lah. 510k, mending main di gue aja guys. Gue bisa open joki ya, bisa dari Mythic ke Warrior guys. Biayanya cuma 200.000 guys. Bisa beres satu hari gak min? Soalnya adikku pulang pesantren besok, mau kasih supres. Malah turun aja. Enggak sih, naik. Gue malah kira turun. Anjay. Joki bukan sembarang joki. Gila. Don ya kak, ditunggu next ordernya. Astaga, gak sampai sehari. Anjing keren ya. Gimana ceritanya? Open joki ini orang-orang kok gak masuk e-spot aja ya, orang-orang yang open joki. Lah, kenapa bisa open joki langsung sakit? Apakah saatnya di ulti langsung kena kesehatannya guys? Lah ini mah uangnya muter-muter lagi abis dipakai, abis bayar joki langsung dipakai berobat ya. Kenapa dia langsung sakit? Tapi gila ya, cepat banget ya. Dari Master 2 ke Mythic loh. Gila, gue dari Warrior ke Master aja tuh butuh berapa bulan ya. Pakai Layla lagi. Gila, mending masuk e-spot mas, uangnya lebih banyak mas. Oke, ambil aja. Ini orang aja ya? Oke. Bukan diambil, malah duduk di sampingnya. Kamu ganteng deh. Anjir. Kamu kok sendirian aja? Iya, biasa jomblo. Oh jomblo, aku juga jomblo nih. Wah, bisa dong. Anjir. Kamu yang biasa sendiri begini? Biasa. Kalau kamu sama aku temenin loh. Jangan.
bakal jadi mimpi buruk ya. Dia pasti trauma nih main ke mall sini lagi nih. Pasti gak ke mall nih ini. Ganti tongkrongan dia ke pasar atau ke warkop kayaknya nih. Dia takut ketemu kaum lightsaber ya. LGBT people ya. Ketika anak sipil naik gunung pas musim hujan, emang kenapa? Tangannya kecil. Saya juga sipil kok, rakyat sipil. Emang ada apa nih? Bikin-bikin god, bikin god guys. Widih. Langsung bikin saluran pembuangan guys, sipil guys. Konon katanya sipil naik gunung langsung bikin perumahan guys di atas gunung ya. Perumahannya berubah katanya, langsung jadi klaster katanya guys. Tapi kan itu survival basic bah. Biarin dia seneng dikit kenapa? Ini pengetahuan dasar berkemah. Gak harus teknik sipil sih, anak SMP kemah juga gitu, gila. Kenapa komentarnya orang-orang nih jahat-jahat ya? Sebenernya tuh gak harus orang teknik sipil. Setiap orang yang main ke alam harus punya teknik dasar. Biarin dia berbangga diri dulu. Biarin dia seneng ya, biarin dulu gitu loh. Apa sih susahnya biarin orang seneng sebentar aja? Dia bangga loh. Di mana semua sedikit-sedikit dihubungkan dengan agama. Ada kementerian agamanya, ada wisata halal di mana-mana, ada penegakan syariat di mana-mana, yang demo pakai sorban di mana-mana. Di negara yang seperti itu, ternyata pemersatu bangsanya itu adalah buah bangsa di mana semua sedikit-sedikit. Sound legend ya, sound legend dari Guru Gembul ya. Tapi memang bener guys, gak peduli guys, cowok ya, walaupun sebeda apapun, entah itu awalnya bertengkar karena beda politik, karena beda pemahaman agama, beda-beda apa, beda klub bola, beda ibu, ya iyalah, beda pacar gitu, pasti pemersatunya tetap guys, ya, cowok itu gampang damainya, gak usah banyak drama. Eh, ada si Cebol, the Cebol ceking lagi. Emang? Kenapa? Kok gitu? Gak ada apa body shaming gitu? Apa? Ya kan emang gitu kenyataannya. Gak, tadi gue bercanda doang. Udah gitu gue bego lagi, gak bisa olahraga, main game mulu, kerja tiap hari di rumah. Pasti masa depan gue juga suram. Gak ada kerjaan, nganggur. Cara melawan pembuli adalah kita harus menerima pembuliannya, jangan dilawan. Kan dia pembuli hanya mencari kita melawan gitu guys. Aduh, kenapa nih orang sih? Orang ini ada masalah apa sih? Ini langsung trauma. Itu pasti bocil-bocil langsung enggak ada yang lewat sini lagi sampai besar nih, konon katanya mereka sampai pindah rumah, guys. Langsung ini ya mode silent ya, mode pesawat langsung ya, enggak ada notif ya. Doni ninggalin gue buat fokus kerja. Welcome to Watch Mojo. And today we're counting down our picks for the top 10 stupidest people. Ya memang iya benar ini gue buat fokus kerja, enggak ada. Benar, Mbak. Lu jangan percaya atau percaya sama teman-teman lu yang manas-manasin lu kalau bilang cowok lu itu ninggalin kerja karena ada cewek lain. Enggak, memang cowok itu ninggalin kalian, cewek itu ya hanya untuk fokus kerja. Yakin bercowok kalian setuju kan dengan statement gue? Pasti kita mau ninggalin cewek kita buat apa lagi? Buat main cewek? Enggak dong. Sorry. Kita cowok yang berkelas ya. Enggak ada kayak gitu ya. Kayak pernah dengar lagu ini enggak? Lah, kenapa malah mosing? Oh, sound kematian ya. Ini mau sampai kapan gini? Ini terus mau apa? Mau ciuman? Mau gimana? Lot in the review. Bentar guys. Lah akun gue balik aja. Enggak, tapi gue enggak mau seneng dulu. Enggak. Biasanya enggak lama lagi tiba-tiba ada apa. Oh, enggak, gue ganti password dulu aja kali ya. Bentar guys. Gue selesain video ini dulu, guys. Mbak tim bubur diaduk apa ditendang? Kok bagus warna merah ya? Tapi enggak semua orang suka sama Messi loh, Mbak. Gue kangen anjir sama video-video lama gue. Ya, Bu. Enggak semua orang harus buka usaha yang sama. Anjir, ngomong apa sih aku? Ya udah sih, Bu, enggak ada hak buat ngelarang kamu pacaran. Ya, apapun pilihannya memang Beat and Bear tetap yang terbaik. Enggak heran juga sih sering dipakai buat bagi-bagi kaos. Iyalah, mana ada orang yang enggak suka sama Sis KE. Ada, Bu, teman saya. Dia anak. Tunggu gue balik. Wah, jadi lapar. Saya tak jogging dulu ya di kolam. Tuhan, semoga akun gue kembali enggak cuma 2 jam, 1 jam aja ya Tuhan. Semoga akun gue kembali selamanya. Ayo guys, doain guys. Tuhan, gimana nih? Gue udahin dulu aja kali ya videonya ya. Gue mau ngurus akun gue dulu ya. Mau apa nih? Mau ngurus lagi, takut keblokir lagi anjing. Makasih ya udah nonton ya. Muah.